Oke, guys. Sekali lagi, kembali selamat datang ke channel aku. So, macam biasa, aku Roy Agustin. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe, guys. Free pun, guys. Tekan je button di sini, guys. Button merah itu, tekan je subscribe, guys. Oke, kepada yang dah subscribe, terima kasih kerana support aku selama ini. Then, kalau ada iklan tu, janganlah skip, guys. Itu adalah salah satu adalah pendapatan aku, dan aku boleh buat lebih lagi video dan semangat untuk buat video seterusnya untuk anda semua. Okay, kali ini aku nak unboxing dan review satu mic, wireless mic untuk smartphone korang. Mostly kalau korang blogging, kalau korang nak online class ataupun Zoom meeting menggunakan smartphone. Ada yang menggunakan earphone yang memang disertakan dengan handphone korang pun boleh korang buat begitu. Then aku kalau korang nak buat blog di luar, then korang pun perlukan mic, aku suggest mic ini, guys. Wireless mic daripada Cool. Mungkin antara korang pernah ataupun ada mempunyai ini, pernah tengok di Shopee ataupun di Lazada. Okay, ini adalah wireless mic. So dia ada few model. Model yang aku beli ni adalah Type C punya connector. Then aku dapatkan sekali adapter untuk iPhone. So aku sengaja beli yang Type C sebab at least kalau aku tak guna, wife aku boleh guna untuk dia Zoom meeting. Okay. So ini adalah wireless lavalier microphone daripada Cool. Untuk kotak di depan ni, dia nyatakan sini Facebook live show, meeting or interview, blog, short video, wireless, connect for iPhone, Android Type C, model CLA1. Kalau tengok di tepi, dia tulis plug and play, HD radio signal stability. Okay, untuk dia punya specification dia, for iPhone, Android Type C, frequency dia 2.4 GHz. Dia punya connection. Input voltage dia DC 4.8 ke 5.4 volt. Charging port for lightning and for type C. Battery capacity dia 80 mAh. Transmission distance 8 meter barrier dan 20 meter barrier free. Yang 20 meter maksudnya barrier free maksudnya kalau korang di kawasan yang lapang, dia boleh support sampai 20 meter. Microphone size dia adalah 62x32 dan ketebalan dia 28 mm. Berat mic dia, microphone weight is 7 gram dan receiver dia adalah 4 gram punya receiver. So ini adalah jenis yang plug and play, korang cucuk then ready to go. Di sini dia tulis plug and play, 20 meter distance, precise radio, clear timbre, highly sensitivity, noise reduction, inactive. Okay, jom kita buka. So dia cuma macam ini saja. Kalau boleh lihat. Dia macam ini saja di dalam kotak dia. Okey. Apa yang dia sertakan adalah kita lihat satu persatu. Okey, di bawah ni dia ada kotak kecil. Isi kandungan dalam kotak ini adalah dia bagi korang type C dan charging cable. So dia bagi korang mic foam untuk korang punya microphone, span foam tu. Then dia bagi extra clip kalau korang punya clip yang patah ke apa, dia bagi, dia dah sertakan extra spare. Lepas itu dia bagi, dia sertakan manual ini dalam bahasa Cina dan juga bahasa English. Okay, manual. Then ini adalah connector untuk iPhone Lightning punya. So disebabkan aku beli yang jenis yang Type C punya receiver, then aku belikan sekali connector ini. Lepas itu receiver, ini adalah receiver dia, kecil je kan, receiver Type C punya receiver. And lastly dia punya microphone. Korang boleh tengok, kecil je, tak besar pun. Mic ini jenis yang lavalier, jadi korang boleh clip kat di baju korang. Belakang dia ada clip, di tepi dia ada Type C
untuk charging. Ini yang korang perlu charge microphone. Then atas ini adalah dia microphone, dan dia juga sertakan foam untuk korang tutup di microphone. Begini. Okay, kita tengok macam mana output mic ini dengan kamera handphone dulu. Okay, jom. Okay, by the way, dia punya button on off di belakang guys. Kalau boleh lihat adalah di belakang. Di belakang ini, ini adalah button on off. So korang tekan, korang press sampai lampu dia bertukar menjadi hijau. Yang korang tengok aku sekarang adalah aku menggunakan lavalier mic juga, tapi jenis yang kabel yang connect pergi kamera. Apa yang aku notice, lain handphone yang korang guna, dia punya output sound dia berbeza guys. So sekarang aku menggunakan iPhone 13 Pro Max untuk aku record, dan aku test untuk rakam menggunakan lavalier mic ni, wireless ni. Then aku akan cuba record untuk satu lagi handphone, iaitu Samsung S21 Ultra. Kita so nanti kita tengok perbandingan output yang dikeluarkan oleh test. Okay guys, sekarang aku rakam menggunakan iPhone 13 Pro Max dengan mic yang di handphone. Aku tak ada test mana-mana mic. Okay, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Okay, nanti kita tengok perbezaannya kalau aku dah letak wireless lavalier mic nanti. Okay guys, ni aku cuba sekali lagi yang lebih dekat. So harap kali ni clear. Okay. Right. Test 1, 2, 3. Wireless lavalier microphone. 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 Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. So kita dengar apa perbezaan kalau saya jarakkan microphone ini. Okay guys, aku dah letak wireless lavalier microphone di baju ni. So nanti kita akan dengar perbezaannya setelah aku pasang wireless lavalier microphone ini compare dengan handphone ku kalau aku tak pasang wireless lavalier microphone ni. So mungkin perbezaan dia kalau macam di bilik, di tempat yang sunyi, mungkin kedengaran lebih jelas kalau menggunakan handphone saja, tak perlu menggunakan mic ni lah. Tapi kalau korang di luar, maybe mic ini berguna. Apa yang aku dah cuba tadi, mic ini kedengaran kurang jelas kalau dia tak di sini. Melainkan kalau korang di pegangkan mic ni lah, macam begini. Nanti kita akan buat perbezaan antara aku bercakap di pegang begini dan juga perbezaan kalau aku letak mic di baju begini. Okay, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Sekarang aku rakam menggunakan Samsung S21 Ultra tanpa menggunakan wireless lavalier microphone. So kita akan tengok perbezaan aku rakam menggunakan handphone tanpa microphone dan aku rakam menggunakan handphone disertakan dengan microphone. Okay guys, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Samsung S21 Ultra. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay guys, sekarang aku dah test wireless lavalier microphone di handphone Samsung S21 Ultra. So kita akan tengok perbezaan, kita akan dengar tanpa attach apa-apa microphone di handphone, dan juga setelah aku attach wireless lavalier microphone di handphone. So ada 4 perbandingan, iaitu di antara iPhone 13 Pro Max dan juga Samsung S21 Ultra. Okay guys, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Wireless lavalier microphone. Ini aku dah attach di baju. Nanti kita akan dengar perbezaan antaranya, whether dia clear ataupun tak. Sekarang aku akan bercakap dengan microphone di hadapanku. So aku akan pegang microphone sebegini, yang seperti yang korang lihat ni. So nanti korang akan dengar perbezaan whether mana yang lebih clear, whether korang pegang ataupun korang simpan di baju. Kalau korang di dalam bilik, maybe korang boleh simpan di baju. Tapi kalau korang di luar, korang nak bercakap dengan jelas,
seperti kau tengah blogging. So maybe korang boleh simpan pegang kot, ataupun korang boleh ateskan sesuatu batang yang korang boleh bawa pegang bercakap. So sama juga kalau korang nak buat interview, senang. Okay guys, test test 1 2 3, test test 1 2 3, wireless labilia microphone, test test 1 2 3. Okay guys, adios.